Saat dia meninggalkan makam pegunungan, Tobi bertemu Kabuto Yakushi yang meminta untuk bersekutu dengannya dalam pertempuran yang akan datang. Tobi menolak dan menyerangnya. Kabuto menghindar, mendorongnya untuk menggunakan teknik panggilan Edo Tensei untuk menghidupkan kembali 5 anggota Akatsuki yang telah meninggal. Kabuto menawarkan mereka sebagai pion untuk digunakan di medan perang, dan sebagai balasannya, dia meminta Sasuke. Tobi menolak, yang ditanggapi Kabuto dengan menghidupkan kembali Madara. Ngeri bahwa Kabuto tahu bahwa Madara sebenarnya mati, Tobi terpaksa menerima aliansi, tetapi menetapkan kondisi bahwa Sasuke tidak akan diserahkan sampai setelah perang. Kabuto setuju. Tobi mengawal Kabuto ke tempat persembunyiannya sehingga dia dapat menilai kekuatan tempurnya dan merumuskan kembali rencananya untuk perang.